Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kita akan menemubual Dr. Razanah Ramyah, fellow penyelidik dan merupakan ketua editor Jurnal ADMA, dan kita akan bertanyakan beberapa soalan kepada doktor pada hari ini. Okey, soalan pertama, bolehkah saya mengetahui biodata ringkas doktor? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ringkasan mengenai saya. Nama diberi Razanah binti Ramya alias Abdul Rahim, atau lebih dikenali sebagai Razanah Ramya. Saya merupakan fellow penyelidik di ADMA dan juga sekarang memegang jawatan sebagai ketua editor jurnal ADMA lah, yang bermula pada Oktober 2022, insyaAllah sehingga September 2025. Saya dilahirkan di Sungai Petani, Kedah, dan berasal dari Pulau Pinang lah. Ayah saya berasal di Pulau Pinang dan tinggal di Pulau Pinang. Saya merupakan anak keempat daripada enam orang adik-beradik. Okey, sekarang saya menetap di Bangi dan bekerja di UKM lah, lebih dekat. Dan saya telah berkahwin. Suami saya juga alhamdulillah berkhidmat di UKM. Untuk anak yang kami belum dikurniakan rezeki lagi lah, insyaAllah doakan. Okey, itu merupakan biodata ringkas Dr. Razanah. Seterusnya, bolehkah saya mengetahui serba sedikit latar belakang akademik doktor? Okey, saya bermula pelajaran di sekolah di Taski lah, Taski Abim di Pulau Pinang. Kemudian belajar di sekolah kebangsaan Arah Rindang. Seterusnya saya melanjutkan pelajaran sekolah menengah di Matak Mahmud, Cawangan Lian, tingkatan 1 hingga tingkatan 3, kemudian tingkatan 4 hingga 5 di Matak Mahmud Al-Ustar, Kedah. Okey, seterusnya saya telah menamatkan pengajian tingkatan 5. Saya melanjutkan pelajaran di matrikulasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, itu pada tahun 2006, iaitu di Petaling Jaya lah. Selepas habis matrikulasi tertempoh 1 tahun, saya melanjutkan pelajaran di Universiti Islam Antarabangsa juga dalam di kuliah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar, iaitu pada tahun 2011, mengambil ijazah sarjana muda Seni Bina Lanskap. Okay. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana juga di universiti yang sama dan kuliah yang sama di dalam sarjana sains alam bina dan tamat pada tahun 2015. Tanpa berlengah masa lagi, saya memang mempunyai minat yang mendalam dari bidang penyelidikan dan kajian. Saya melanjutkan terus pengajian saya ke peringkat Doktor Falsafah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia juga, tapi di INHAT ataupun lebih dikenal sebagai INHAT lah, ataupun Institut Institut Penyelidikan dan Latihan Halal Antarabangsa, iaitu dan telah bergraduasi pada tahun 2019. Berikut merupakan latar belakang akademik Dr. Razanah. Seterusnya, kami hendak mengetahui apakah bidang kepakaran doktor di sini. Okay, terima kasih. Bidang yang saya fokuslah di ADMA ini adalah tiga bahagianlah yang saya fokus. Itu pertama di bidang botani, termasuklah etnobotani, etnoperubatan dan sebagainya. Yang keduanya dari bidang landscape, seni bina landscape, terutama dalam bidang ekologi. Dan saya telah mengkaji beberapa jenis ekosistem dan habitat lah, termasuklah hutan paya bakar, hutan kerangas, dan juga telah menganalisis melakukan pensimpelan terhadap tanah, air dan sebagainya lah. Dan yang ketiga adalah tentang produk semula jadi. Yang saya kira alam Melayu ini kaya dengan produk semula jadinya. Mungkin belum diketengahkan lagi, utamanya dari bidang penyelidikan lah. Contohnya sebagai sumber pewarna, tumbuh-tumbuhan sebenarnya boleh menghasilkan warna yang tersendiri. Dan saya sekarang ini saya ada seorang pelajar juga yang membuat kajian mengenai pewarna lah. Dan yang terbaru, kajian saya adalah mengenai tumbuhan herba yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau dalam penjagaan wanita selepas bersalin. Dan ini saya masih menunggulah para pelajar yang berminat untuk menyambung di bawah seliaan saya lah, yang dan beberapa kajian yang lain yang akan datang, insyaAllah.
Berikut merupakan bidang kepakaran Dr. Razana di UKM ini ya. Seterusnya, apakah penglibatan doktor di dalam UKM mahupun di luar negara? Okay, dalam UKM, saya memang bersindak sebagai inilah fellow hakiki di Atma dan juga sebagai ketua editor jurnal Atma lah yang khusus. Manakala kalau di luar UKM, saya terlibat juga dalam sebagai ahli lah untuk apa MNS, Malaysian Nature Society, Persatuan Pencinta Alam. Minta maaf, Pusat Pencinta Alam dan telah menghadiri beberapa siri seminar lah dalam negara. Dan dalam masa ini saya nak mewawalkan juga kepada ahli penyelidik, pesyarah, pelajar di UKM maupun di luar sana bahawa kami akan mengadakan satu seminar yang bertajuk Seminar Antarabangsa ke-11 Ekologi, Habitat, Manusia dan Perubahan Persekitaran di Alam Melayu atau lebih dikenali sebagai EHMAP 11. Dan seminar ini insya-Allah saya sebagai pengerusi dan tetuakuasa seminar mengalu-alukan anda semua untuk menghadiri dan membentangkan hasil kajian anda berkaitan tentang habitat manusia, ekologi dan perubahan persekitaran terutamanya di Alam Melayu. Dan bengkel ini dan seminar ini insya-Allah akan diadakan pada 26 dan 7 Julai pada 2023 di Langkawi, Malaysia. Jumpa anda di sana. Okey, soalan seterusnya, apakah pendapat doktor dalam segi bahan yang sesuai yang perlu ada atau ditambah di Padma ini? Bagi saya, saya sendiri memang pengguna lah kepada Padma dan minjam buku yang terutama saya sangat membantu lah dari segi pencarian buku rujukan. Tapi saya ingin mengajukan lah sedikit cadangan, iaitu mungkin Fatima boleh membuat rujukan dari segi e-book. Sebabnya saya pada tahun ini saya telah menerbitkan sebuah buku penyelidikan bersama penerbit UKM, tetapi dana tersebut bukanlah besar, jadi dia tidak menghasilkan menerbitkan buku dalam bentuk hard copy ini. Jadi buku tersebut dalam bentuk e-book, e-buku. Mungkin Fatima boleh membuat satu database e-book yang mana para pelajar, para pendidik boleh mengakses di Fatima sendirilah, kerana mungkin e-book ini dia begitu terhad kerana bukan semua orang boleh akses. Kerana walaupun saya membeli buku e-book tersebut, dia tidak boleh berkongsi dengan orang lain. Mungkin ini satu benda yang boleh Fatima fikirkanlah. Itu sahaja. Baiklah, soalan seterusnya daripada saya. Pada pandangan doktor, sejauh manakah perkhidmatan atau koleksi di Padma dapat membantu penyelidikan pengguna terutamanya kepada doktor sendiri? Okay, bagi saya, sumber pertama, sumber bukulah sebagai rujukan utamalah. Sebabnya kadang-kadang bila kita nak akses, walaupun kita dah ada perkhidmatan online, contohnya jurnal, dan sebagainya lah, masih ada limitasi. Kadang maklumat tu, tak semua maklumat dimasukkan dalam bentuk jurnal. Tak semua maklumat bentuk e-book yang kita boleh akses dan perlukan buku yang boleh kita fizikal lah, secara fizikal. Jadi apabila saya berkhidmat di mana pun diri saya di sini, banyak ilmu baru yang saya menimba dan sangat membantu saya dalam dalam usaha membuat terutamanya untuk apa, untuk membuat geran penyelidikan, untuk dalam pembacaan saya, membuat penulisan dan sebagainya lah. Okey. Selain pada itu, Fatima juga sangat membantu terutama para penyelidik di Atma inilah, penyelidik kami lah, fellow penyelidik di Atma juga para pelajar. Selalu mewar-warkan atau mengiklankan melalui email apa-apa aktiviti di PTSL lah. Dan saya juga pernah menghadiri bengkel secara online, macam mana menggunakan sistem yang ada ataupun yang telah disubscribe oleh pihak PTSL. Dia sangat dalam tempoh yang dia ada memberi satu tempoh percuma kepada penyelidik, kepada pesyarah untuk mengakses macam mana nak mendownload dan membaca jurnal, artikel dalam bentuk online lah.
Baiklah, soalan terakhir daripada saya, apakah pandangan dan harapan Dr. Razanah kepada Perpustakaan Padma? Okey, semestinya lah saya nak berharap Padma terus maju dan seiring dengan seperti perpustakaan yang lain lah. Dan mungkin apa yang perlu boleh ditambah baik lagi dari segi perkhidmatan, saya rasa mungkin boleh tambah satu mesin ataupun mesin yang untuk check out buku, untuk pinjaman buku. Jadi para pelak kami boleh meminjam buku tanpa perlukan bantuan daripada staff lah. Yang keduanya mungkin boleh Dropbox, menyediakan mesin Dropbox, iaitu pemulangan buku secara secara diri sendirilah, secara kendiri. Dan perkhidmatan yang lain yang saya boleh dapati lah di Padma ini, iaitu perkhidmatan door to door, iaitu perkhidmatan menghantar buku, dan saya kira itu sangat baguslah dan perlu boleh diteruskan pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Razanah kerana meluangkan masa pada hari ini untuk ditemubual oleh saya. Sebelum saya mengakhiri temubual ini, bolehkah doktor memberikan sedikit kata-kata untuk Padma? Saya harap Padma terus maju jayalah, dan seiring dengan moto UKM sendiri, itu mengilham harapan mencipta masa depan. Dan semestinya kami daripada pihak fellow penyelidik Atma dan juga pelajar Atma sangat mengharapkan agar Padma terus melestarikan alam rujukan, penyediaan pelbagai jenis rujukan dan sebagainya, terutamanya dari alam Melayu. Itu sahaja.